Siapa mana anak? Luis pindah depan. Johanna pindah depan. Depan semua. Luis. Adam pimpin dalam doa. Iya. Pimpin doa mau dengan pimpin aku. Jangan pindah depan. Anak-anak yang hari ini kirim itu Tore nomor 1. Aku punya 3 hadiah. Angka 1, 2, 3. Kamu suka angka berapa? 3. Tidak nyesel. Tidak nyesel ya. Kalau misalnya hadiahnya biasa, tidak boleh marah ya. Oke. Yang kedua, yang kirim itu Hana. Hana, pilih angka berapa? Oke. Yang ketiga Johanna. Johanna pilih angka nomor 2. Karena tidak ada ya. Oke, hari ini nak tidak di belakang sini teman. Today we are talking about why God mengusir Tuhan Yesus diusir dari penjara. Kenapa? Jadi ya kita siapa yang sudah baca Lukas 8 ayat 26 sampai 39 sampai sudah baca. Belum semua. Sayang. Nah ya, kenapa? Repot. Cari uangnya. Sayang. Luis baca. Adam baca. Adam dengar baca enggak? Hana baca. Enggak baca sama sekali, cuma ngerjakan menjawab tanpa baca Lukasnya. Oke, kamu juga. Oke, nggak apa-apa. Tore baca nggak? Baca. Lukas. Lukasnya kamu baca. Kok nggak? Kamu kok nggak bisa nyamarin kita? Tanggal 10 September 2023. Hari ini agak padat tetapi menyenangkan. Lanjut Tore. Tuhan Yesus tetaplah dalam hidup kami dan jangan pernah mengusir Tuhan Yesus dalam hidupnya kita. Lanjut. Ini di Lukas 8:26-39. Anak-anak nanti di rumah baca. Hari ini tidak ada kapalan. Boleh ya, siapa yang bilang boleh? Boleh. Tetapi bikin ringkasan apa yang kamu sampaikan hari ini, ringkasan. Oke. Okay? Yang dapat ringkasan nanti dapat hadiah. Oke, okay, lanjut. Nah, ini ternyata paralel. Markus ada, Lukas ada. Lanjut Tore. Lanjut. Silakan Tore baca. Lanjut lagi. Oke, okay, baca. 1, 2, 3. Oke, okay, Johanna di mana Gerasa itu? Di mana Galilea itu? Kau bilang Filistin ya? Iya.
berbeda. Siapa yang diambil izin? Hana diambil izin. Enggak. Kau yang diambil mana? Diambil Hana. Eh, kita klik lagi. Nah, ternyata akibat yang kita cerita tentang Gerasa itu di situ. Lihat kan? Gerasa, lagi klik lagi. Nah, di situ Sea of Galilee. What does it mean, Sea of Galilee? Laut. Kalau di Alkitab tulisannya danau, terserah, tidak masalah. Lanjut. Oke, sekarang Johana baca. Nah, klik lagi. Ini laut anu, laut atau danau Galileanya. Kurang lebih seperti itu ya. Lanjut, baca. Anak-anak, kalau kita bicara tentang perkuburan, apa yang kamu rasakan saat ada di kuburan? Selo? Serem. Serem? Apa lagi? Apa? Merinding. Merinding, apa lagi? Takut. Takut, apa lagi? Kecuali tempatnya rapi gitu, gak masalah ya. Tetapi kalau kuburannya seperti ini, coba lanjut klik. Kuburannya kayak gini. Lu bagus, lu hijau lu. Rindang lo, menakutkan gak? Ini dekatnya rumahnya Tori ada kuburan ini. Kuburan Belanda Tori. Sebelumnya apa ya? Mundur sebelumnya. Nah, setelah Yesus naik ke darat, datang seorang laki-laki. Di Matius Markus dua orang, di sini satu orang. Tidak masalah. Orang yang dirasukin setan itu seperti apa ada? Oke, kesurupan apa lagi? Orang yang dirasuki setan itu siapa? Jahat. Terus suka bantah. Suka bantah, apa lagi? Apa? Enggak taat, apa lagi? Orang yang dirasuki setan itu seperti apa? Oke, apa lagi? Gak waras, apa lagi? Males. Oke, apa lagi? Sudah? Kalau orang tidak berpakaian, what do you feel? Di top shirt, what do you feel? Malu. Tapi dia, tidak. Kalau orang keracunan setan tidak malu. Tapi kita itu apa? Tidak. Oke. Okay. Orang kalau tidak berpakaian, harusnya malu. Tidak ada orang, tidak ada, betul ya? Semua orang tidak ada, betul? Kemudian dia tidak tinggal di rumah. Kalau di rumah ada apa? Ma? Kanan, aman, tinggal di kemah, tempatnya tenang. Kalau di luar, tidak di rumah, di kuburan, tempatnya apa? Kematian. Iblis kepengen buat manusia itu mati rohaninya. Dengan cara apa? Itu tadi yang namanya Jessica bilang kecanduan game. Handphone ini ternyata itu candu. Kalau kalian tahu rokok, kalian tahu narkoba, itu kan candu. Ini juga. Di sisi baiknya ada, tetapi di sisi jeleknya ada juga. Contoh televisi, awal-awal muncul orang-orang Kristen bilang, oh ini iblis. Kenapa? Di situ ada gambarnya, ada apanya. Berjalannya waktu itu tidak. Nah, handphone ini membuat orang nyandu. Bisa nggak kamu hidup tanpa handphone? Bisa? Bisa. Bisa? Apa? Ya, di sekolah, di rumahmu kan ada ajak PR. PR nah, ya? Itu kegiatannya Jessica? Enggak. Oke. Nah, kalau misalnya, kalau kamu, apa namanya, di ada PR, kan sebetulnya selesai. Ada anak yang ngerjakan itu hari ini berangkat sekolah, hari ini baru dikerjakan. Nah, aku enggak mau kayak gitu. Kamu kayak gitu apa enggak? Kuburan itu menakutkan. Nah, ayo, enggak bicara sendiri. Kuburan itu kematian. Orang yang dirasuki iblis itu membuat rohaninya mati. Ingat.
wis ndak sekolah, ndak ibadah-ibadahan, wis ndak gereja-gerejaan. Itu pekerjaan iblis. Hati-hati ya. Paham ya? Adam ingat-ingat karena harus dirangkum. Seberapa kamu bisa merangkum ya? Lanjut boleh. Lanjut. Adam baca. Semua. Nah, tidak bicara sendiri. Ini contoh saya orang tuanya Adam. Adam berdiri sini Adam. Sebentar kasih contoh sini. Mau contoh. Coba ayo bantu supaya jadi berkat. Kamu bilang, hey, hai papa, apa urusan dengan aku? Coba lagi. Ayo nggak di sini. Ayo apa? Ayo yang kayak orang memberontak. Aku mau ayo apa? Ah, ni hao papa. Wohan hao sisi. Oh ya, tengok lah, sidang. Ayo, sini. Kamu bilang, hey Johnny, apa urusan dengan aku? Coba bilang, tapi yang garang. Hey Johnny, apa urusan sama aku? Ayo, lagi, yang garang ini. Hey Johnny, apa urusan dengan aku? Ayo, sudah bisa, sudah bisa. Artinya gini anak-anak, nanti ya anak. Bisa enggak ya kita ketemu sama gembala sidang kita? Hey, apa urusan sama aku? Bisa kayak gini? Bisa. Sama orang tua kita. Apa? Ini mamanya Om Johnny. Apa kamu? Bisa kira-kira kayak gini? Ini loh, ini bisa berkata seperti itu sama Tuhan Yesus. Bisa enggak kita bicara gini? Hey, apa urusan dengan aku? Bisa? Enggak. Tapi dia mau, dia lakukan itu. Jadi kira-kira kenapa kok dia ini? Kan pertanyaan yang selanjutnya, Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dia itu tahu bahwa Yesus anak Allah yang kenapa kok kita tidak tahu kalau Yesus itu anak Allah yang maha tinggi? Sehingga kita harus asal-asalan, harus kita nah handphonenya ditaruh. Sehingga kita ini tidak memprioritaskan Tuhan. Nah, handphonenya ditaruh. Apa? Jangan engkau menyiksa aku. Berarti iblis akan disiksa. Kita tidak perlu ikut iblis. Karena iblis akan disiksa. Orang yang ikut iblis akan disiksa. Hati-hati ya. Orang yang ikut iblis. Luis, baca. Foto terus kamu perbesar. Enggak, cuma mata. Kamu apa? Waktunya kacamata. Punya BPJS. BPJS punya. Pakai BPJS dapat. Yang bayar apa yang gratis? BPJS. Itu bisa dapat 300 kacamata. Kalau kamu tahu, ini contohnya rantainya segini. Contoh rantainya. Kan dibantu nih, betul ya? Nggak mungkin kan cuma karat sedikit, betul lah. Kira-kira coba kamu patahkan. Nggak bisa. Bisa. Itu andai kata itu rantai. Bisa? Coba, nah. Andai kata orang biasa bisa enggak dibengkokkan?
aku pakai alat yang untuk bengkokin. Kalau orang bangun-bangun kan dia bengkokin gitu kan, untuk bikin tulang-tulangnya. Itu aja aku nggak bisa. Pakai alat. Ya mungkin alatnya nggak. Orang biasa bisa nggak matain rantai? Nggak bisa. Tetapi kenapa dia bisa? Karena dia dirasuk oleh setan. Dan setan itu nyeret. Kalau orang diseret akibatnya apa? Luka. Luka. Kalau luka akibatnya infeksi. Timbul sakit, timbul kematian. Dia dilantar tapi dia bisa dilepaskan. Dan dia dihalau setan ke tempat sunyi. Apa artinya pergi ke tempat sunyi? Tempatnya itu kayak bisik. Apalagi? Orang kalau tempatnya sunyi, mudah berbuat dosa enggak? Oh, enggak ada orang, tak curi aja uangnya. Belum? Oh, enggak ada, aku tak berbuat dosa saja. Hati-hati, kita semua bisa terjebak ke sana. Meskipun kita sudah beribadah kepada Tuhan. Hati-hati. Ke tempat sunyi, tempat yang tampaknya tidak ada Tuhan, tetapi bahayanya membuat orang mudah jatuh dalam dosa. Kita minta Tuhan belaksananya. Oke. Lanjut, Tori. Nah, baca. Oh, Selo. Selo sudah? Oke. Lebih keras kan? Oke. Nama legion, kerasukan bagian setan. Legion itu kalau Om googling pasukan. Kalau pasukan itu biasa terlatih atau tidak? Kalau terlatih artinya apa? Dia orang yang kuat tahan uji. Ingat waktu ada G20 di mana? Ada kegiatan di Bali, pertemuan kepala-kepala negara? Oh, enggak tahu. Di Bali ada, di Nusa Dua ada pertemuan kepala-kepala negara datang ke Bali. Kalian tahu pengamanannya? Di rawa-rawa ada pasukan dan pasukan itu berendam terus. Kalau kena air berendam, kalau enggak kena air dia tetap ada di atas itu. Supaya apa? Supaya dia tetap aman untuk menjaga. Dan dia jarak berapa meter itu ada orangnya lagi, ada pasukannya. Terlatih jadi kuat. Lanjut, sore. Nah, baca nak. Handphonenya ditaruh. Handphonenya taruh. Nah, itu kayak gitu dulu kan. Ayo, baca. Iya. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di Wahyu 9 ayat 1, 2, dan 11, iblis arahnya kemana? Neraka. Neraka. Kita perlu ikut iblis? Tidak. Tidak. Kita perlu ikut? Yesus. Iya. Paham sampai di sini? Lah kalau kita kepengen cepat kaya, caranya ke sana. Kalau orang tinggal di pekuburan, di ayat-ayat yang lain itu bilang dia tidak tidur. Kebetulan Om ini dapat pengalaman persis seperti ini. Ada orang itu tidak tidur berhari-hari. Orang yang tidak tidur berhari-hari akibatnya apa? Ngantuk, apa lagi? Sakit, apa lagi? Matanya bengkak, apa lagi? Merah, apa lagi? Apa? Tidak ada energi, apa lagi? Sakit mata, apa lagi? Lemas, pusing, apa lagi? Akhirnya, setelah lemah, akhirnya meninggal. Itu loh prinsipnya iblis yang dilakukan terhadap umat manusia. Jadi kita tidak perlu ikut. Kita perlu ikut siapa? Yesus. Jena, baca selanjutnya. Ingat ya, nah ini nanti diringkas. Kalau sudah diringkas, kemudian anak-anak baca apa yang anak-anak ringkas baru boleh juga. Silakan Jena. Adalah di sana sejumlah besar babi sudah mencari makan di lereng gunung, lalu datang-datang itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka masuk. Ini babi-babi itu Yesus mengabulkan permintaan. Yang punya babi ini siapa Jena? Oke. Tuhan Yesus yang punya? Bukan. Bukan. Orang Gerasa yang punya. Tapi
pengen, kenapa kok babi ada di lereng gunung? Mau cari makan. Cari makan apa? Di lereng gunung ada apa? Rumput. Babi makan rumput? Kamu tak tahu. Oke, babi makan apa? Daging. Makan jagung, makan kalian tahu pisang? Kampung. Anu apa namanya? Pohonnya pisang itu ditebang, dirajang kecil-kecil, dimasak kasih dedek itu makanannya babi. Lah kalau di lereng gunung ada apa? Rumput apa lagi? Ketela pohon ada enggak? Kan babinya ada. Lereng tau, lereng gunung. Gunung ini kan tinggi. Ini lerengnya, ini gunungnya di apa? Babinya di sini. Kenapa Yesus mempersilakan iblis pindah ke babi? Apa lagi? Apa lagi itu? Yes, apa lagi? Oke, orang yang jatuh batuk dan dosa betul. Adam, babi makan apa? Apel. Harganya babi berapa sekarang? 7 juta. Lebih. 7 juta. 100 juta. Itu yang 120 kilo. Ah, enggak boleh ngapur. 120 kilo babi itu artinya beratnya 120 kilo. Mungkin Cece tapi kita berapa beratnya? 60. Berarti dua kalinya Cece tapi kita itu babi harganya 7. Lanjut tuh nih. Lanjut. Lucu enggak ini? Lucu. Imut ya. Enak enggak babi? Pernah makan babi? Enak. Enak gak? Enak. Romohan, enak gak? Enak, tapi ini dari kolesterol. Enak. Tapi enak. Jena suka makan babi? Suka makan babi? Tadi di makan masak kuping babi, cimur babi, terus saya sih gak makan. Saya cuma makan bumbune karena bumbune saya suka. Tapi cingur apa telinga itu makanya kertas itu kayak tulang muda. Saya tidak suka. Harganya itu 2 juta. Di Markus atau di Matius ada 2.000. 2.000 kali 7 juta berapa? 14. 14 apa? Juta. 14 apa? Satu babi 7 juta. Kalau 10 babi? 700. Kalau 100 babi? Kalau 2.000 babi? 14 miliar. Kamu tahu harganya mobilmu itu harga berapa? Pernah dengar, pernah tahu? Ya, om. Mobilku itu berapa? Kamu tahu rumah, kalau ada rumah 1 miliar berarti dapat berapa rumah? Berapa? 14 rumah. Kira-kira kalau punya rumah 1 miliaran 14 itu kaya enggak? Kaya. Pertanyaanku kenapa kok Yesus mengizinkan iblis pindah ke babi? Notabene itu bukan miliknya Tuhan Yesus. Ya enggak apa-apa. Itu nanti handphonenya ambil saja. Tapi handphonenya Louis. Kira-kira bisa gak? Karena permintaan si iblis. Permintaan si iblis, apalagi? Tante Mimi pernah memikirkan hal ini. Kenapa kok Yesus mengizinkan pindah ke babi yang bukan miliknya Tuhan Yesus? Betul, tapi waktu itu kan yang punya babi kan orang digeraksa. Aku punya jawabannya. Wes daripada kalian kesuwen-kesuwen kan. Tapi kan pernah memikirkan hal ini. Sampai Yesus diusir dari Gerasa. Gara-gara 14 miliar. 14 miliar itu gede enggak? Kalau mobilmu itu 200 jutaan, dapat berapa mobil? 70 mobilnya dia ikuti 70
Kalau 100 jutaan dapat 140 mobil. Urusan transportasi di Bukit Jaya itu tidak masalah, tinggal nyari tahu soalnya. Emang aku tahu mobil berapa? Ya, misalnya mobilmu 300 juta ya, tinggal dikasih 14. Emang aku tahu. Lanjut, nggak tahu harganya, Innova. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayah yang baca kok kayak orang nggak lihat. 1, 2, 3. Jangan kamu memberikan barang yang mahal kepada anjing. Kamu tiarap kepada babi supaya jangan diinjak-injak dan mendekatinya. Lalu ia terbalik menggoyahkan. Mutiara itu biasanya pakai siapa? Mutiara. Cewek lah ya, cewek. Mahal apa enggak mutiara? Mahal banget, pakai mah. Kenapa kok mutiara enggak boleh dilemparkan ke babi? Dijanjak apa lagi? Babi enggak tahu fungsinya. Apa? Babi enggak tahu. Babi enggak tahu fungsinya. Enggak tahu mutiara itu apa? Betul. Jona, kira-kira kenapa kok nggak boleh kita kaskan mutiara? Mutiara itu barang berharga, bernilai. Jangan kamu berikan ke babi. Jangan kamu berikan ke hartamu, ke pandeanmu. Karena itu nanti akan dikoyak. Ada satu orang kaya, kayanya itu 8 keturunan. Jadi kaya, 8 ini. Jadi contohnya 7 miskin, ke 8 masih kaya. Kalau misalnya setelah itu orang kaya tadi ini, Seno, dia dimakan, dicat atau dicat, dirugikan orang, diambil uangnya, sejumlah uang nggak tahu jumlahnya berapa, akhirnya dia stroke dan bertahun-tahun dia stroke. Kekayaannya berfungsi? Anak-anak, apa artinya? Mutiara nggak boleh diinjak ke babi, diberikan ke babi. Soalnya, apa lagi? Kenapa? Tadi yang di menurut dari titik kita. Oh, itu orang tak boleh terlalu panas. Soalnya babi jika terlalu panas, kita ini pasti dilempar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lanjut, Adam. Jadi, babi itu ibarat dengan aset. Aset uang kita. Kalau mutiara ini kita harapkan sama aset kita. Aset kita tidak bisa nolong. Ada orang kaya bentengnya itu dari uang. Ternyata dia tetap tidak bisa dapat kebahagiaan. Lanjut. Ini siapa? Ini siapa? Orangnya, anaknya mati. Musa, Ayu. Ya, kenapa Ayu? Adam, itu laki apa? Kulitnya kenapa? Gore ya. Gore, kena? Makanan yang dia alergi. Oke, apa lagi? Kena? Ya aku enggak tahu sakit. Ini Ayu kenapa? Berapa anaknya yang mati? 10. Dia apa yang hilang dari Ayu? Hilang apa? Dia hilang anaknya, dia hilang istrinya, dia hilang kekayaannya. Istrinya belum hilang. Hilang anaknya, dia hilang kekayaannya dan anaknya. Lanjut. Dia dikoyak anaknya. Kalau anakku nanti kira-kira aku sedih atau sedih itu. Anakku kan kemarin black out. Kemudian kira-kira aku senang. Aku aja dengan ceritanya aja. Pokoknya udah pingsan dong. Kamu ketakutan? Wah, aku ditakut. Iya, sudah disuntik. Disuntik itu gak apa-apa.
kemudian akhirnya sakti, oke, gini kan? Takut. Ininya terus takut kemudian melek api lah. Mungkin mereka kecapean. Anak-anak, kalau menghadapi kematian ya, ya kamu yang punya pengalaman. Kamu yang punya pengalaman kan? Ya. Enak, suka, sedih kan? Apalagi? Ayu ini mengalami hal seperti itu. Jenna, kira-kira Ayu dipulihkan atau enggak? Apa? Anaknya jadi berapa sekarang? Hartanya dikembalikan? Balik. Istrinya bilang apa sama Ayu? Ayu itu laki, nah. Kalau mana itu jarak mana ayam? Ayu mana ayam? Itu Ayu ya. Lanjut, sorry. Lanjut. Cena baca. Aku mana? Kamu tidak nanti dikasih pangsit. Papa, mana? Ayo. Anak-anak, iblis itu tahu, nah ibunya tahu. Iblis itu kepengen orang itu mengalami kerugian. Kalau orang mengalami kerugian, apa akibatnya? Marah, stres, apa lagi? Bisa nggak bilang gak Tuhan itu anak-anak? Bisa? Wina taruh. Jenna taruh. Kalau orang rugi, apa akibatnya? Alat make upmu diambil orang, apa kamu perasaannya? Bajumu diambil orang, sehingga kamu cuma punya baju satu aja. Oh, enggak apa-apa gitu. Benar. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mana bajumu? Ambil kering. Satu kali Om mengalami kerugian sebesar 26 juta. Yang merugikan Om ini orang kaya, bukan orang miskin. Kalau orang miskin merugikan orang, pantas, betul ya? Kalau orang kaya merugikan, berapa dia kaya loh jadi merugikan orang. Ya. Ternyata Om pernah merugikan orang lain. Satu kali Om ingat yang tak rugikan Jenna, yang tak rugikan itu ternyata dua orang. Nah, satu kali orang gereja juga. Yang satu sudah tak bereskan, harus menyelesaikan tanggung jawab mengganti kerugian itu. Yang satu dia tidak minta ganti. Singkat cerita, Om bawa sejumlah uang, Om datang ke rumahnya orang itu. Saat Om datang ke rumahnya orang itu, di situ ada anaknya, di situ ada mantunya. Ini sudah ngomong-ngomong enggak? Malu enggak? Kenapa? Ya sejumlah uang. Singkat cerita, Om datang ke dia. C, boleh masuk? Boleh. Orang itu mempersilakan orang yang merugikan dia masuk ke rumahnya. Singkat cerita, ngomong-ngomong sebentar, Johnny cuma bilang gini. Johnny minta maaf ya. Johnny pernah merugikan Cici. Lo aku lupa kok. Wei, tapi Wei ingat Wei masih merugikan. Wei itu saya masih merugikan. Tak taruh sejumlah uang itu ngomong-ngomongnya Om langsung pulang dan terasa itu lega. Meskipun di situ ada pertumbuhan. Tapi ada yang rugi 1 miliar. Uang 1 miliar besar atau enggak? Besar. Besar enggak? Ada? Kecil. Ya. Ini harganya berapa? Kalau misalnya harganya 100 ribu, maka dapat berapa? Kalau 1 miliar, dapat berapa? 10 ribu, kayak gitu. Ya gede lah, nah gede. Besar atau kecil? Beli mobil itu bisa 5, uang 1 miliar. Mobil. Uang 1 miliar besar atau kecil? Kamu belum dapat. Dia cuma bilang gini,
Pak Joni, saya itu enggak mau hidup saya ini dia dirugikan sama teman satu gerejanya juga. Total-total 1 miliar. Saya enggak mau ingat-ingat itu lagi. Jadi, saat Cici ketemu orang yang dirugikan, artinya Cici apa? Sudah, plong. Oh, aku aja dirugikan 26 juta itu aja 3 bulan baru bisa recovery, bisa gitu. Dari situ Om datang ke orang itu minta maaf, akhirnya Om segera pulang karena ada rasa malu. Tore, lanjutkan. Tore, baca. Lanjut. Satu lagi. Baca, satu lagi. Oke, baca. Penjaga itu namanya siapa, Tore? Penjaga bab itu namanya siapa, Tore? Ayo, dibaca. Siapa nama penjaga bab itu? Gak tahu, betul jawabannya gak tahu, soalnya gak ada di dalam kita. Lanjut, Tore. Silo baca. Adam tahu. Menjumpai. Adam kenapa kok mereka takut? Padahal orangnya waras. Mita, kenapa kok orangnya takut? Orangnya waras loh kok jadi takut. Orangnya waras, tapi mereka takut. Dia duduk di kaki Yesus. Seperti siapa yang duduk di kaki Yesus? Siapa Adam namanya? Karena kamu belum dapat. Kenapa ya itu mereka takut? Orang itu loh, kalau misalnya orang yang sakit jadi sembuh, seneng enggak? Harusnya? Seneng. Tapi kenapa kok mereka takut? Oke, kaget masuk membuat orang takut. Kenapa tuh kok mereka takut? Apa? Takut bisa bilang, ya mungkin saya belum dapat jawabannya. Lanjut, Tore, baca. Baca, Tore. Kalau orang itu diselamatkan harusnya terjadi kesal, nangan, suka cita. Orang yang hilang balik lagi harusnya senang. Tapi mereka enggak senang. Lanjut, Tore. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Siapa ini? Diusir. Pernah kalian mengusir Yesus? Aku tak mati ya timbang aku ngalami problem seperti ini. Aku pernah. Kalau lagi tertekan, aku langsung jumpai teman dulu. Teman ini katanya sudah tidak tidur berhari-hari. Terus kemudian dia tak ajak untuk terima Tuhan Yesus. Mau. Aku ketik, terus dia mengikuti, dia baca, saya namanya ini mengaku sebagai Tuhan Yesus. Mari itu kata-katanya tuh iblis toh. Aku ini tidak berguna, aku ini sampah, aku tak bunuh diri. Loh ini pekerjaan iblis, langsung terdelpon. Karena aku marah juga. Loh lihat Tuhan Yesus seperti aku. Tidak ada kesalahan. Akhirnya tak unblock lagi. Mari tak unblock, tak kirim ayat-ayat terus. Loh ini yang sudah satu proses. Loh mungkin aku sudah dikasih ayat ini loh. Dan saat kamu sudah dikasih ayat ini, terus kemudian kamu bisa mendapatkan pengalaman. Ada orang yang tidur berhari-hari, akibatnya lama-lama, mak, doa pagi tak ajak. Mak, tetapi kata-katanya mesti kata-kata iblis terus. Dan dua orang yang aku alami. Ada orang ini mesti kata-katanya jumpulan terus.
tak tinggal. Tapi untuk mereka lanjut, saudara, sebab mereka sebelumnya mereka, sebab mereka sangat ketakutan, maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar pergi. Siapa yang berlayar pergi? Tuhan Yesus pergi dari Gerasa. Hati-hati. Aku tidak tahu apakah penduduk Gerasa ini memang suka kuasa gelap. Apakah mereka ini mengizinkan atau karena uang 14 miliarnya itu atau 2000 babinya itu yang menyebabkan dia ngusir Yesus. Lanjut. Kalau Yesus meninggalkan hidup kita, bahaya. Betul ya? Yesus kan ditolak sampai disalib, itu kan ditolak. Tapi karena penolakan itu Yesus menang. Yesus tampaknya kan mati, kalah kan? Loh, orang mati kok. Tapi akhirnya dia apa? Mengalami apa? Mengalami? Oh, jadi coba ngomong kan? Lah kalau misalnya Yesus diusir dalam hidup kita, tidak ada keselamatan. Tapi Yesus menyelesaikan PR-nya. Iblis bilang, orang-orang bilang Yesus mati itu kalah. Tapi di situ kebalikannya. Karena kalah itu karena mati itu Yesus menang. Karena kalau Yesus mati itu untuk tebus dosa kita. Keren ya. Oke, lanjut. Dan orang-orang telah ditinggalkan, yang ditinggalkan kata itu minta supaya dia dikenal menyertai Yesus, tapi Yesus menurutnya pergi, katanya lanjut. Pulanglah ke rumahmu, ceritakan segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Orang itu pergi mengelilingi seluruh kota, memberitahukan segala apa yang terjadi bagi Yesus. Yesus kepingin orang yang diberikan itu kepingin ikut Yesus. Yesus bilang, kamu stay di sini. Lanjut. Markus, Tore baca. Lanjut. Mana Dekapolis itu? Coba lihat Dekapolis di mana? Karena aku tanya ke kalian kan, berapa jaraknya Gerasa ke Dekapolis? Ada yang tahu? Ada yang cepat searching? Pokoknya 5M. Eh? Pokoknya 5M. Berapa kilometer? Kamu bilang itu sentimeter ya, bisa itu kamu bilang di sini kan cuma berapa berapa Gerasa? Ini Dekapolis. Berapa? Aku yang gak punya datanya, tapi kurang lebih 10 km. Sampai si Duarjo dia cerita Yesus melepaskan hidup saya. Lanjut. Lanjut. Terima kasih kira-kira Tuhan Yesus memberkati pagi ini. Minggu 10 September 2023 kita melayani anak-anak yang mati. Ingat, kita melayani anak-anak yang mati. Kita percaya kepada anak-anak yang mati. Kalau kayak gitu kita tidak bisa lihat lagi. Yesus apa urusanmu dengan aku? Tidak bisa lagi. Yang kedua, kita tetap mengundang Yesus dalam hidup kita. Jangan pernah diusir hanya karena masalah apapun juga. Sekarang PR-nya dikerjakan. Siapa yang bawa? Bawa pulpen? Bawa. Kan, aku ngomong bawa kertas. Tahu mulai om bawa kertas. Mau segini atau mau separuh? Ngakum ini. Segini atau? Iya. Terserah. Kamu dapat apa dari? Mau segini atau separuh? Reflection. Mau segini atau separuh? Iya. Eh, separuh. Membawa. Ini separuh. Nah, mau separuh atau mau satu? Kalian berdua. Kamu sering kali pipis-pipis pakai pampers lain waktu. Emang aku kemana? Kamu hilang loh waktunya. Awak dewe itu nyapa firman Tuhan ini gak segilu loh nak. Lah kamu keluar-keluar kamu hilang. Kamu mau segini atau mau separuh? Oke. Loh. Ya sudah. Ya, itu jangan. Saya pikir itu perlu enggak? Enggak apa-apa. Adam, maksudnya, mau segini atau mau separuh? Saya enggak mau. Enggak mau ya, enggak pulang, nak. Wong ini semua tugasnya terang. Tuh, kok. Mister, terus mau segini atau mau separuh?
Mas Gina terus paruh. Silakan, potong. Sekarang keluarkan bolpennya. Tori yang mau terus paruh. Masa pakai air. Jangan kembali ke situ. Terus kita ngomong di depan. Nanti, tapi aku lupa. Johanna nomor berapa? Oke, Hana nomor? Tore nomor? Ayo kita segera dikerjakan. Hadiahnya kan semua sudah dapat kipas. Siapa yang belum dapat kipas? Semua sudah dapat ya? Jenna sudah dapat? Belum. Jenna? Pertanyaannya, kenapa kok Yesus diusir dan dikelasan? Loh ya, ya, coba pikir aja lu. Nah, aku tahu kamu enggak tahu, tetapi coba pikir kenapa kok Yesus itu diusir dari kehidupan. Poinnya ini. Jangan pertanyaan ini kok enggak lima toh. Kamu membuat orang darah tinggi. Kenapa Yesus itu diusir dari kehidupan? Oleh. Anak itu pintar ya, kreatif dia kayak gini. Nyontek dari catatan, tidak apa-apa. Kamu tadi dari ceritanya Om Jody dapat apa? Rangkumnya. Kenapa kok Yesus itu diusir dari kehidupan seseorang dulu? Kalau ayu-ayu aja. Kenapa Yesus itu diusir dari kehidupannya seseorang? Terus gak Yesus-Yesusan, kenapa? Kenapa orang itu usir Yesus? Karena gak boleh dikayain Yesus. Bikin, anu, ini masanya. Siapa yang pinjam, anu yang punya bolpen dipinjami itu anak-anak tak punya bolpen itu. Kalau aku WA, WA aku tidak pernah mau baca, tak? Baca dari Google. Oh, tak jilid boleh misalnya baca, tapi tidak. Eh, silakan segera, waktunya cuma 5 menit. Tadi Om cerita firman Tuhan, Yesus diusir dari Gadara. Kalian dapat poin apa? Harus nulis apa, Om? Loh, ya apa, Tokak? Kamu tadi dapetnya apa sih? Tadi ini kan Om cerita firman Tuhan. Kalian lo dapet apa? Coba merangkum. Maksudnya dapet apa? Kamu ngerti apa tadi yang Om ceritakan tadi? Gak berdosa. Ya, ya apa? Ya udah begitu toh. Ya terserah. Kamu nganu satu mutiaramu situ. Tapi kalau nulis kamu banyak, kamu mutiaranya satu truk. Ya terserah. Oke, waktunya tinggal 4 menit. Anak-anak yang pintar, yang nulis, nyatet. Om Jack, judulnya apa? Yes. Tuhan Yesus tetap ada menuju kamu. Lukas 8:26 sampai 39. Sudah? Kerjakan, ini kertasnya. Siapa yang punya bolpen, tolong dipinjemin ini anak yang nggak punya bolpen. Males nulis. Nek kamu nulis tak bayari 1 juta, males nggak? Loh, balik dibayari 1 juta nggak males. Tapi misalnya nggak ada hadiahnya kok. Nggak males, Om padahal tadi lu bisa dapet kipas. Hadiahnya nanti siang kamu makan di rumahmu masing-masing. Uang ya? Uang ya? Makan di rumah Jessica. Duh, makasih Jess. Anak-anak aku mau dimana saya ibu? Tapi tak sulit nggak penjelasan? Gimana ya? Oh, Johnny! Oh!
Naik nanti kerjakan, pinjam komen. Ayo berusaha. Pinjam, cari. Pinjam tuh temenmu nih lo sahabatmu. Mau nih, ayo depan. Oke. Sini siapa? Sini sini. Waktunya nggak jauhnya, nanti kerjain. Sini sini. Baca tinggal dibacain kok. Nah, kita tidak boleh menghindari ibadah karena rohani kita akan mati. Terus sebaiknya kita percaya Tuhan. Terus jangan kata-kata yang jahat. Terus wes sih di sini sudah. Oke, maju. Ini teman kita yang ngantuk. Tentu Tuhan Yesus itu ada di dunia kita. Oke. Okay. Adam kerjakan Adam, pinjam bensin. Pinjam. Ya datang loh. Oke, kasih. Dua, kita nggak boleh. Yang pertama tadi apa? Tuhan Yesus itu ada dalam dunia kita. Oke. Okay. Terus yang kedua, kita nggak boleh ngusir Tuhan dari dunia kita. Oke. Okay. Bagus. Jika setan itu pengen kita mati dalam rohani, jadi kita harus jaga-jaga biar setan itu nggak masuk dalam diri kita dan mematikan rohani kita. Itu kan betul ya? Enggak. Oh, enggak sekarang. Enggak, enggak sekarang ya kan? Ya, ya. Good. Tore. Belum. Gimana? Ayo. Pintar gini loh nak. Kita gak boleh menghindari ibadah sebab rohani kita akan mati dan masuk neraka. Sebaiknya kita percaya Tuhan. Kita tidak boleh berkata yang jahat. Janganlah kita, janganlah kita mati dalam rohani. Bagus, namanya ayo, Adam. Lelah kamu tadi dengerin atau kamu ngelamun anu toh? Ya wes, apa yang kamu lamunkan kamu tulis? Masa sulit ya kita buat anak-anak? Enggak, cuma enggak sulit. Apa yang aku jelasin enggak sulit? Okay. Anak, sulit enggak menjelaskan itu? Ayo, yang lainnya sudah selesai waktunya, tinggal 1 menit. Ngantuk. Capek. Tapi yang pertama kali siapa? Selo ya? Iya, Selo yang pertama kali. Ini dapat hadiah, Selo. Karena pertama kali ini Selo gak mau. Dapat hadiah. Apa? Juana, sudah? Ana? Tore? Ini om. Ada? Ini om rumah siapa? Ya itu kan aku punya sisa kemarin mau tak beliin cookies takut nanti serah. Mau tak beliin permen takut batu. Terus tak beliin bolpen yang lalu sudah bolpen. Akhirnya ya itu. Di rumahmu kan bisa buat pakai kipas-kipas. Kamu kalau ingat kipas-kipas ini, ingat jangan ngusir Yesus. Iya. Maju. Siapa yang membawakan kita kamu terus mati? Ini anak. Iya, lah maksud kamu dalam hati ya orang anak-anak ya. Teman-teman pasti saya tahu. Itu harus ditulis nama. Iya, kumpulin.
Karena kamu nanti dapat hadiah kan karena kamu jawab pertanyaan meskipun pertanyaannya ada yang tidak terjawab. Mau empat ya kamu? Ada deh, kan waktu itu aku kelas 1. Saya mau nanya kok di mana jawabannya? Hah? Sudah, mau kasih nomor. Oh iya. Ayo yang lainnya cepat yuk. Tapi catatanku mana ya yang dapat hadiah? Oke. Lutok. Oke. Yang nomor satu tadi siapa? Oke, nomor satu. Hadiahnya ini. Kamu nanti buat ya. Masak, kasihkan ke orang tuamu. Oke? Yang nomor dua tadi siapa? Nilai ini kan banyak izinnya. Waduh, Yomi. Yang nomor tiga tadi siapa ya? Kore. Ternyata kamu gak betotus. Waduh. Siapa yang ngomong lagi tadi? Setelah selo siapa? Kamu ya? Kamu yang enggak tadi yang presentasi. Jessica toh? Enggak, dia belum. Belum selesai. Ini oh. Dia. Tapi jangan sebaiknya jangan sering-sering yang itu. Wow. Oke, terakhir siapa ini? Aku oh, ya. Presentasi. Ayo masuk. Aku panjang itu. Oke. Tidak boleh kecanduan main game karena janganlah berkata yang jahat, janganlah mengkhianati sesuatu perbuatan negara orang yang baik. Terus pencipta sekolah tidak boleh cinta dengan uang, uang untuk segala kejahatan, uang untuk memberi persembahan, hubungan dengan Tuhan lebih dekat. Janganlah menyembah orang yang tidak seharusnya di sana. Tak kira seperti tahu. Nah, apa sih nih? Oke, sama lagi. Ayo. Maju. Habis, habis. Lah, lihat kan toh, gak ada hadiahnya. Oh, cuma baca kok. Eh, apa tuh isi kok kayak orang gerasa kok. Suka hanya tidak tulis ini. Ayo dulu, baca dulu, baca. Oke. Okay. Oke, okay, kasih nama. Pinjam temanmu sebelah. Pinjam temanmu sebelah. Siapa Tore? Ayo, mana? Mana sudah ya? Joanna. Joanna paling panjang. Tapi hadiahnya sudah habis. Eh, sini ada. Terus namanya pakai apa? Pakai bukan ini. Dapat semuanya. Loh, kan enak buat pegang ini. Ini loh buat masukkan ini. Oke, lanjut cara lagi. Ayo. Oke, masuk ke depan. Itu walaupun Tuhan Yesus, walaupun kita tidak menerima itu ganti. Kita tetap harus menerima Tuhan Yesus. Direvisi. Lalu kita tidak terima Tuhan Yesus dan tidak dapat keselamatan. Tidak mau, tak apa-apa. Enak isak kipas kita. Duduk, mari. Ayo, jangan. Sampai belum? Tori.
kita mesti harus terima Tuhan Yesus. Ada taruh emang ini. Ya. Ayo baca. Iya, online ini baca loh kamu. Nanti kamu tak make up itu. Ayo. Jangan berkata dengan apa yang tak baik. Jangan berkata yang tidak baik, kotor, dan jahat. Janganlah jahat, tetap. Terus tambah, kasih nama. Jangan sering pipis-pipis saat dengerin firman Tuhan, tulis. Sekarang yang belum, ayo coba. Hari ini tidak ada ayat hafalan, tetapi itu tadi ringkasannya. Sorry. Kenapa? Tapi siapa? Kita ini calon guru sekolah minggu karena paling komplit. Kamu mau ya besok jadi guru sekolah minggu? Karena kamu already old, harus ada orang yang replace. Mau? Mau kamu jadi guru sekolah minggu? Mau kamu jadi guru sekolah minggu? Mau kamu jadi guru sekolah minggu? Harus kasih hadiah loh. Mau jadi kamu guru sekolah minggu? Yang sabar sama orang yang ngantuk gitu. Terus yang sabar saat kasih tugas penyusunan datangnya jam 10 kurang jam 10 apa? Aku jadi bagus Jen? Mari kita berdoa, siapa yang kita bantu berdoa? Mak ulangan apa lagi? Mak oh ya mak, oke okay. Apa SBK itu apa? Ada apa tuh? SBK ya apa? Seni budaya dan keterampilan. Seni budaya dan keterampilan. Gini dong. Iya. Coba buka Google. Oke. Mari kita berdoa. I'm glad to invite you this time.
let's pray, put your momentum down, dear Heavenly Father, we thank you so much, Lord Jesus. We believe that Jesus is Son of God, that the highest God in our life, that is Jesus. Lord Jesus, let us trust you, believe you, whatever that we have in our life. Lord bless all the children that have examination, have tests, give them release, and heal also Oma Sunario, heal her in Jesus' name. Father, we would like to go home. Please be with us. Please help us. Please protect us the way we are going home. Thank you, Lord. Gather us again next week here. And also we pray for Ali and others, friends that come today. Bless them as you bless us. Thank you in Jesus' name. Amen. Bintang yang gak masuk air ini siapa? Paling sama temennya mereka. Nanti di temen-temen yang kapan hari ini? Oh, Michelle. Are you happy? Ya! Yeah. Loh, tasmu mana, nak? Dari aku. Tasmu mana tadi? Itu, di perut. Oh, di perut. Oh, tasnya sudah masuk.